Oke okay guys, ini saya udah di atas sini, lagi ngevlog di atas ya teman-teman yang di Jawa. HD, ini namanya HD ya, untuk kegiatan sehari-hari tambang batu bara, untuk ngobe, untuk hauling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Naryoto Official. Oke guys, kali ini saya ingin ngevlog tentang alat berat ya, alat berat yang untuk dipakai kerja di tambang batu bara guys. Nah, ini di belakang saya ada namanya dozer, dozer DZ015 ya. Oke, tapi sebelum lanjut video atau vlog saya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten atau vlog-vlog Bang Naryoto Official. Oke guys, jangan kemana-mana, ikuti terus kelanjutan vlognya Bang Naryoto Official. Ini adalah dozer ya, ini adalah dozer di saat di set 015 ya. Ini tepatnya di workshop perusahaan, cuman perusahaannya sudah mau selesai. Itu ada HD785. Mungkin teman-teman, inilah apa namanya yang dipakai untuk OB di tambang batu bara yang besar. Ya kayak gini. Ini namanya HD785. Nah, pengoperasiannya pun dia ini sistemnya bukan pakai ini guys ya. Dia itu matic. HD ini unit cewek sebenarnya. Nah, ini aja tingginya ada kalau enggak 8 meter. Ibaratnya udah dibilang raksasa lah guys. Oke guys, banyak di sini ya guys. Jadi ini adalah HD 785. Oke, itu di sana. Satu lagi itu dozer ya yang tadi. Ini bannya ini guys, bannya ini udah 4 kali lipat sama DT-DT biasa roda 10. Besarnya udah ukuran raksasa ini guys ya. Oke, kita akan naik nanti ya. Nah, ini mereknya Komatsu ya guys, mereknya Komatsu. Karena ini lagi perbaikan guys ya, lagi perbaikan. Jadi mungkin ini lagi nongkrong, masih dibenerin sama mekaniknya guys ya. Itu di sana parkir dia karena nggak ada kegiatan guys. Oke, lanjut. Nah, ini aja kita di bannya aja setengah orang sendiri guys. Udah raksasa ini, raksasa banget ya. Nah, bawahnya aja udah satu tingginya satu orang sendiri ini. Oke guys, kita naik ya. Ini naik ke atas aku guys. Nah, aduh, tinggi mah besar guys. Ini mobilnya matic guys ya, matic besar banget. Jadi teman-teman kayak ginilah kalau kalian pengen menjadi operator HD, besar, tinggi banget guys. Spionnya aja raksasa guys ya, spionnya raksasa. Ini alat untuk pengoperasian di tambang batu bara guys. Oke guys ya.
Nih, operatornya pasti biasanya naiknya dari sini, guys ya. Biasanya di sini masih ada safety-nya untuk pegangan tangan. Cuman karena mungkin ini udah ininya jadi seperti inilah. Halo Pak, numpang ngevlog. Ini bapak-bapak mekanik ya guys. Berarti piye Pak, wes sudah habis ya? Habis. Berarti mau pindah ini? Ah. Oh iya. Sampai akhir bulan ini Pak. Enggak. Terakhir nih guys. Siap. Oke, makasih bapak mekanik. Iya Pak. Oke guys, itulah vlog saya hari ini. Oke guys, ini saya udah di atas ini, lagi ngevlog di atas ya teman-teman. Yang di Jawa HD, ini namanya HD ya, untuk kegiatan sehari-hari tambang batu bara, untuk ngobe, untuk hauling. Jadi untuk kawan-kawan, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita ada kemauan, ada skill, makanya selalu belajar dan belajar, itu adalah intinya orang menuju kesuksesan. Tapi kalau kalian tidak mau belajar, tidak mungkin kalian akan bisa menjalankan HD yang besar seperti raksasa ini. Oke guys, untuk kali ini, ini aja ya, cukup kali ini. Nah, ini saya di sini ya. Nah, sama aja sebenarnya, cuma di sini dia itu matic, tidak pakai persenggolan tapi matic. Tinggal gas rem itu L ada, D ada, 1, 2, 3 majunya ya kan. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang pengen minat kerja di tambang bisa terrealisasikan. Dan jangan ragu untuk melangkah ke depan, karena kalau kalian ragu, kalian tidak akan bisa selamanya. Intinya tuh, ada niat, kalian bisa. Jangan menyerah walaupun kalian sekolahnya cuman SD atau SMP. Intinya niat, skill yang dicari, bukan ijazah tinggi. Oke, salam dari Bang Naryat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.